Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita sedang melakukan peliputan terkait dengan mulainya proyek pembangunan jalan dari Desa Cempaka Baru atau Nangaira menuju Desa Nangaraun. Desa Cempaka Baru ini sendiri berada di Kecamatan Putu Sibau Selatan, sementara Desa Nangaraun berada di Kecamatan Kalis. Jalan yang dibangun untuk menghubungkan dua desa tersebut panjangnya sekitar 17 km. Jalan tersebut berstatus jalan desa, sehingga pembangunannya diupayakan oleh Pemda Kapuas Hulu melalui APBD tahun 2022. Bupati Kapuas Hulu Franciscus Diaan yang launching pekerjaan jalan tersebut menegaskan bahwa pembangunan jalan dari Desa Cempaka Baru menuju Desa Nangaraun tersebut adalah salah satu perwujudan dari visi kepala daerah saat ini, yaitu salah satu visinya adalah membangun dari daerah pinggiran. Pembangunan jalan ini sendiri sangat strategis karena jalurnya terkoneksi dengan jalan paralel perbatasan dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke wilayah Kalimantan Timur yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah pusat. Baik, pemirsa YouTube, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, like, komen, dan share.